100 ribu. Kejutan besar yang dilakukan Ayu Ting Ting dan kawan-kawan Umi Kalsum yang sedang merayakan ulang tahun. Ayu Ting Ting minta maaf, kejutannya sederhana tapi sangat meriah. Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting, merayakan ulang tahun pada tanggal 4 Oktober tahun 2022. Tahun ini, Umi Kalsum berusia 50 tahun. Sang pedangdut Ayu Ting Ting tampak memberikan kejutan untuk ibunya. Kue ulang tahun dan buket bunga uang menjadi kejutan untuk Umi Kalsum. Semua anggota keluarga terlihat, Ayah Rozak, Bilqis, Siva dan Nanda, suami Siva, turut hadir dalam momen bahagia tersebut. Pelantun Sik Asik dan Sambalado ini juga minta maaf lantaran hanya memberikan kejutan sederhana. Banyak momen istimewa dan meriah dalam perayaan ulang tahun ibunda Ayu Ting Ting, yang dirangkum Showbiz Liputan 6.com, Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022, salah satunya bagi-bagi uang untuk semua kolega dan keluarga yang memberikan ucapan selamat untuk ulang tahun Umi Kalsum. Dalam caption Instagram, pelantun, Sik Asik dan Sambalado, menuliskan harapan untuk ibunda. Semoga sehat selalu ibuku, panjang umur, banyak rezeki, selalu jadi ibu yang terbaik yang selalu disayang dan dicintai sama semua, tulis Ayu Ting Ting. Mantan istri Enji ini juga berharap bisa membuat ibunya bahagia. Semakin sayang ayah, teteh, adek dan Bilqis, selalu ada untuk kita. Semoga apa yang ibu inginkan semuanya terkabul dijabah Allah, amin. Semoga ibu selalu bahagia dan teteh bisa selalu bahagiin ibu, amin, harapnya. Pada kesempatan itu, bintang arwah tumbal Nyai minta maaf. Maaf ya Bu, surprise-nya sederhana dan gak besar-besaran. Tapi kita semua punya cinta dan sayang yang sangat besar untuk ibu. I love you always, Nyai Oma, ungkapnya. Bilqis Putri Ayu terlihat antusias saat perayaan ultah neneknya. Ia tampak bersemangat saat momen tiup kue. Tampak Umi Kalsum tak henti mengumbar senyum. Ia terlihat bahagia mendapat kejutan dari orang terkasih.